Hello guys, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di stasiun Jatinegara. Ini kita henti kereta dulu ya. Ini baru saja tiba di jalur 4 kereta api Argo Sindoro berangkatan dari stasiun Semarang Tawang, tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Ini di jalur 2 KRL Komuter Line tujuan Kampung Bandan via Manggarai. Masih tunggu KA Sindoro tiba di petak berikutnya ya. Jadi ini keretanya disusul KA Argo Sindoro. Aduh, telat rekam. Ini baru saja tiba di jalur 3 kereta api Argo Parahyangan. Ini full eksekutif ya, kemungkinan sih ini menggunakan rangkaian idle dari kereta api Turangga nih. Argo Parahyangan dari Bandung, tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Wah, ada kereta apa nih? Oh, kirim rangkaian nih. Tapi lokomotifnya keren ya, pakai C201 dan juga ada benderanya. Kalau saya sih untuk bendera merah putih ini sebenarnya kalau menurut saya paling pas di CC201 ya. Karena kan posisinya pegangannya itu kan ada di depan ya. Jadi benderanya tuh bisa posisinya di paling depan berkibar gitu, jadi kelihatan gagah. Sementara kalau lokomotif PC203 dan juga 206 itu kan dia posisinya ada di belakang gitu.
4B di jalur 1 Singapura, Soboyan 5 di tingkat berapa? Baru saja diberangkatkan kembali dari jalur 3 kereta api Argo Parahyangan menuju ke stasiun tujuan akhir, stasiun Jakarta Gambir. Setelah ini kita pindah lokasi hunting ke stasiun Bekasi ya. Ini kita udah di stasiun Bekasi nih, dan yang baru saja melintas adalah kereta api Argo Sindoro tambahan dari stasiun Semarang Tawang tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Ini di jalur 6 akan berjalan langsung kereta api peti kemas. Ini kayaknya full muatan nih, mari kita sama-sama dengerin suara engine lokomotifnya. Oke guys, ini sekaligus menjadi video penutup pada hari ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya.